tahun 2015 akan segera berakhir. Namun sinetron anak jalanan yang fenomenal dengan perolehan rating dan share tertinggi terus berada di puncak. Boy. Setiap episodenya selalu dinanti. Bersama pencapaian inilah sinetron unggulan RCTI ini menjadi kian fenomenal. Bahkan setiap harinya di luar pagar lokasi syuting terlihat lautan para fans, dari remaja hingga orang tua membanjiri lokasi syuting demi ingin berjumpa dengan para pemain sinetron terbaik RCTI ini. Aku mau. Inilah akhirnya yang membuat acara musik dahsyat pun disiarkan secara langsung dari lokasi syuting anak jalanan. Maka lihatlah lautan manusia yang menjerit histeris saat melihat para pemain sinetron anak jalanan seperti Natasha Wilona, pemeran Reva, serta Gerald, pemeran Haikal berikut ini. Pemirsa Intens, sekarang kita mau lihat keseruan fans anak jalanan tuh seperti apa. Yuk, lihat yuk. Nah, halo lagi, halo. Halo. Tuh yang di belakang, sampai yang di belakang-belakang juga tuh, halo. Wah, luar biasa nih ya. Halo. Itu dia tuh fans anak jalanan yang suka nonton tiap hari sinetronnya. Kita sapa fans lagi. Nih, Reva. Seneng banget sih, karena terharu ya, anak jalanan itu fansnya bukan cuma dari kalangan remaja, tapi dari dewasa, orang tua, kakek nenek, terus anak kecil aja ada gitu. Jadi kayak fenomenal banget ya. Iya, udah gitu dari luar daerah pun sampai bela-belain ke sini. Tadi ada yang dari Manado, kemarin ada yang dari Palembang, Makassar. Mundur dan teman-teman, mundur silakan mundur. Kamu juga mundur. Mundur-mundur, jadi ada rebutan ini ya. Nah, Bika Ambon, berasal dari kota? Apa? Medan! Medan! Bika Ambon tuh dari Ambon! Bukan, Bika Ambon. Siapakah penyanyi yang terkenal dengan lagu berjudul Umbrella? Siapa? Rihanna, benar. Satu orang masuk ke dalam. Ian. Eh, si Alex untung dikasih tahu loh. Kalau nggak mau jawabnya siapa coba? Siapa? Poati. Untung gue bilang Rihanna. Asih taru. Bersama fenomenalnya sinetron anak jalanan serta selalu memuncaki pencapaian rating dan share setiap harinya, kisah cinta para pemainnya pun kian mencuri perhatian. Seperti kisah Natasha Wilona yang diberi bunga permintaan maaf oleh Stephen karena Stephen tak bisa ikut hadir di acara dahsyat kemarin pagi. Karena kan emang lokasi syutingnya tadi beda sama aku. Biasalah kan namanya dia boy kan, perannya tuh banyak scene-nya. Itu dia syutingnya agak jauh. Dan karena tadi kan emang dia lepas dari lokasinya juga udah agak-agak telat gitu kan. Kalau dia mau ke sini juga takutnya macet, nggak keburu. Jadi dia cuma bisa ngirim ini deh pakai. Terus kata dia besok dia mau kasih surprise. Tapi bagi aku sih sebenarnya nggak harus hadiah, nggak harus kado, nggak perlu bunga. Tapi yang penting kehadirannya juga pasti aku udah senang. Dirasa namun indah berbunga. Suka banget mawar, apalagi mawar putih, aku suka banget. Dan mungkin dia ngasih ini sebagai permintaan maaf, karena kan kalau dia mau beli apa juga mungkin nggak ada waktunya kan, mepet banget karena tiba-tiba aja dia nggak bisa, jadi mungkin kalau ini kan gampang gitu. Dan kemesraan sepasang kekasih tak hanya milik Natasha Stephen. Emmanuel Hito dan Felicia pun makin lengket. Merayakan anniversary 33 bulan berpacaran, Felicia pun menunjukkan cintanya dan perhatian dengan membelikan buah untuk Hito.
Tak hanya itu, Feli pun penuh cinta menyuapi Hito buah nangka yang telah dibelinya, seperti yang terekam kamera tim Intens di lokasi syuting sinetron yang selalu dinanti pemirsa ini. Ini aku pengen pamit sama Hito buat mau cariin dia sesuatu. Kayaknya aku pengen beliin dia buah deh, dia ngadoin buah sebenernya. Tapi aku harus maksa dia biar dia sehat. Nah, tapi IG-nya ada di sana sama Raya. Gak bisa ya, Raya? Gak bisa, hopeless, susah, susah. Jadi aku langsung izin gini aja. Hito, aku pergi. Dah, yuk langsung pergi aja. Hito, panggil dong. Hito! Hito! Hito, Pemirsa, ini aku udah sampai. Emang sih bukan di toko buah yang wow, tapi yang penting dapat buah lah ya, soalnya di sekitar lokasi dia susah nyari toko buah. Yaudah, coba yuk kita tanya sama bapak-bapaknya. Coba. Mawar. Bapak, oh ini ya. Pak. Ini nangka juga ya? Iya. Yeah. Bedanya apa, Pak? Bedanya ya bungkusan ini, bokam. Kali ini potongan. Oh, ini segini berapa, Pak? 10.000. Dia enggak ada kalau ini masih doyan. Kalau itu kayaknya enggak deh. Ntar gue yang suruh habisin semua, gue yang mules. Yuk, kita sekarang ke lokasinya Hito. Takutnya dia udah keburu pindah set. Handphone dia di aku soalnya. Nanti enggak bisa nyari tahu dia di mana. Aku diculik sama Kak Firman. Pemirsa, akhirnya aku udah sampai di base campnya Hito. Sekarang aku udah pengen ngasih buah yang udah aku beli. Yuk kita naik, kita paksa dia. Sini. Kamu jangan marah-marah. Kenapa? Orang tadi ditinggal take, tadi lagi bareng-bareng tiba-tiba ngilang. Orang jelas-jelas dia nyuekin aku ya. Mana? Aku tadi udah panggil, Hito. Hito, sentamu. Ntar ya. Nah, gitu. Apaan, bohong dasar. Aku habis beliin kamu. Buah. Enggak. Alasan selalu dekat denganmu bagiku. Udah lama makan nangka, Hampir setiap hari kita jalanin sama sesuatu yang kita apa ya, kita senengin sih. Jadi ya tiap hari berasa spesial kalau sama. Tapi ada yang spesial sih buat 33 bulan ini. Iya, karena kita pertama kali buat percintaan. Kamu? Kalau aku biar hubungan kita makin diberkatin, terus juga makin sayang, terus juga kita makin jadi, ya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi banyak pasangan, jadi contoh yang baik dulu, contoh yang baik buat teman-teman yang lain. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Jangan pergi, jangan lari, janganlah berhenti, tetap teguh. Aku di hatimu. Jangan pergi, jangan lari, janganlah berhenti. Ku berdoa kau tak di ku. Jangan lari, janganlah berhenti.